Terima kasih doang berarti asumsi majelis ya makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia para Hakim Konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Silakan lanjut. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal bahwa sesungguhnya sirekap adalah bagian dari komitmen komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian namun di dalam implementasinya kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan. Yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun, selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. Uh, KPU telah menyebut bahwa sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen, sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat presverifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan sirekap juga bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum karena kalau dari sisi teknologi seharusnya e, sirekap pada alat utama karena di dalam sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik nah dalam melakukan analisis apun itu juga menyampaikan beberapa keganjilan kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik ya bahwa dalam dalam forensik itu kalau melihat sesuatu kita melihat gejala kemudian setelah itu kita melihat analisa dalam hal ini next kami melihat ada beberapa hal yang kami, kami sampaikan sebagai identifikasi bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada ta apa, analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa ke keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri. Ya. Terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga eh, terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, Salah uh, satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan uh, implementasi rekap. Ya. Dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya. Uh, kemudian penjumlahan dan berbagai lagi hal terkait dengan fakta uh, di lapangan. Kemudian juga kami melihat, next, uh, tampilan sirekap itu sendiri ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip pertama kali tampilan data sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu ya. Jadi E, maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka-angka angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka, sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak e, persentasenya. Kemudian e, dan dalam hal ini, e, sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak, melaku, tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, next, terkait dengan sistem informasi itu sendiri. Nah dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back end servernya KPU, kemudian ada sistem front end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul ya misalnya usia yang di bawah 17 di atas 100 kemudian data berkaitan dengan lokasi ya sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data ya kumulatifnya kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile ya KPU sudah meluncurkan aplikasi mobile ini beberapa tahap, ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Uh, ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara uh, publik, itu telah melakukan proses sebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan uh, apa namanya itu. Uh, uh, simulasi kemudian juga mungkin uji coba ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika dilakukan telah dilakukan proses eh, eh, apa tuh eh, penyebaran ataupun eh, pengeluaran kepada publik ya, production itu mulai muncul beberapa eh, indikasi ya yang eh, mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada eh uh, presi staging, presi awal ya ketika lakukan uji coba itu masih tercatat bahwa uh, satu catatan bahwa satu akun user yang di, di, di diwakili oleh username, email, maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user, ya. kemudian multi wilayah, yang jauh berbeda dengan proses staging. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device. Ya. Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal eh, versi 241 itu ada ada temuan mengenai bypass security. Nah bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian eh, next kemudian eh, berikutnya eh, dari sisi back end authentication ya, bahwa Suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan uh, tools yang mem, uh, kualitasnya itu adalah lower class open source, ya, dan memiliki banyak kerentanan. Ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan Uh, sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang level, yang kelasnya itu adalah lower class open sourcenya nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada apa tuh kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid yang lebih ter, terjaga, terjamin berikutnya uh, kemudian next lagi uh, ya terus nah kemudian dari uh, Catatan ini sesekalian ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada e, data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Ya. Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan ya. Jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari sistem rekap ini memiliki kerentanan terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah apa tuh modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita menggunakan mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping. Nah dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai next next dari mulai misalkan saja jumlah DPT kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping ya jadi selisih suara yang tidak sama kemudian eh, apa tuh penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scraping berikutnya kemudian eh, pada tanggal eh, 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan eh, koreksi terhadap 154.000 data TPS ya tetapi yang agak eh, mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada Uh, angka, prosentase, gitu. seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian, uh, next lagi, dan uh, satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai ganjaran itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download yaitu c 1 hasil, dan dari proses uh, uh, identifikasi mengenai data tersebut salah satunya yang men, yang men, menggeli apa yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan eh, ada eh, nama yang sama ternyata tanda tangannya berbeda yaitu itu bisa terlihat dari eh, ketika kita mendownload data eh, C1 hasil tersebut itu kita kemudian verifikasi nilainya ataupun eh, tanda tangannya kemudian eh, dari proses tersebut maka Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa si rekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyak kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan. Uh, saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai uh, persen apa tuh paparan kami mengenai beberapa isu mengikat yang dapat kami tangkap dari implementasi. saya si terima, terima kasih. kasih, Pak Yudi dari kuasa hukum ada yang ada yang tanya. mulia. Uh, terima kasih. Soal si rekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau uh, digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan uh, sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini uh, fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 uh, perbedaan. Waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154 ribu sekian itu, karena memang si rekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400 ribu kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya si rekap. Tapi persoalannya adalah, yang surprise itu adalah, kenapa si rekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58% hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu, jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti Baik. itu yang mulia. Bukan audit ya? Iya, bukan. doang berarti asumsi majelis Baik. ya? Makasih. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.